Paus pilot sirip pendek sepanjang 3 meter ini pertama kali ditemukan warga yang sedang mencari ikan di sekitar pantai Karangwuni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Paus ditemukan dalam keadaan lemas dengan luka di belakang sirip dan perut. Tim SAR Satlimas Wilayah 5 Pantai Gelagah langsung datang ke lokasi untuk mengevakuasi paus. Meski sempat mengalami kesulitan, namun petugas akhirnya berhasil mengembalikan paus ke laut. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta.